السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر أمري عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين العالمين. أما بعد، مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات، رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan ayat ke-7 yang menyatakan tentang kegilaan orang-orang musyrik yang tetap degil berada dalam keadaan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja ke atas mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberikan peringatan. La yu'minun, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini tuan-tuan ialah mereka yang tetap berdegil di atas kekafiran mereka walaupun telah datang bukti yang jelas akan kebenaran Islam, seperti mana yang berlaku kepada Abu Jahal, berlaku kepada Abu Lahab, begitu juga kepada Umayyah bin Khalaf. Yang mana betapa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dakwah yang disampaikan oleh baginda tidak diterima oleh mereka. Jadi ayat ini sebagai motivasi. Adapun tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan seruan Islam kepada mereka. Adapun sama ada penerimaan itu, maka itu bukanlah yang boleh ditentukan oleh mereka yang menyampaikan. Seperti mana Nabi Musa AS yang diperintahkan di atas kekufuran mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci, mematrikan hati mereka, itu juga dengan pendengaran mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah mematrikan atas hati mereka serta pendengaran mereka. Yang telah kita sebutkan didahulukan perkataan qulub, hati ini, kerana ia komponen yang paling utama dalam diri manusia. Seperti mana kata Nabi SAW, adanya satu bahagian dalam anggota kita sekiranya baik, maka baiklah keseluruhan jasad. Sekiranya buruk, maka rosaklah jasad itu. Ada wahiyah qalb, ketahuilah itulah merupakan hati. Dan begitu juga dipatrikan akan pendengaran mereka, wa'ala sam'ihim. Jadi digunakan sam'ihim ini dikatakan pendengaran yang satu, kerana manusia yang mempunyai telinga, fungsi telinga itu hanyalah mendengar. Berbanding dengan absar, penglihatan-penglihatan, kerana penglihatan ini mempunyai banyak fungsi. Baiknya digunakan perkataan qulub, sam'ihim absarihim, tidaklah dipatrikan mata mereka, tidaklah dipatrikan akan telinga mereka, tetapi Allah menyebutkan akan fungsi itu, penglihatan dan pendengaran. Kerana boleh jadi mereka itu orang yang mampu melihat, boleh mendengar dengan jelas. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dari sudut kefahaman. Seperti mana binatang juga boleh mendengar, boleh melihat, tetapi tidak boleh menterjemahkan apa yang mereka lihat dan dengar itu. Jadi digunakan khatamallahu ala qulubihim, di mana khatam ini, dipatrikan ini ialah dari sudut hati dan juga pendengaran mereka. Jadi kalau kita baca tuan-tuan, yang seafdalnya ialah diwaqafkan pada kalimah sam'ihim. Dan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah mematrikan hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Berhenti di situ. Kemudian berikutnya, wa ala absarihim ghishawah, dan kepada penglihatan-penglihatan mereka adanya sitar, ada yang menghalang penglihatan mereka, ditutup sehingga tidak mampu untuk melihat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, timbul persoalan, mengapakah Allah Subhanahu wa taala mematikan hati dan penglihatan mereka dan juga menutup pandangan mereka? Lalu bagaimanakah mereka hendak mendapatkan hidayah?
Jawapannya tuan-tuan, ini merupakan hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka. Setelah mana mereka diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan panca indera untuk mencari kebenaran, tetapi mereka menidakkan kebenaran itu, maka datanglah hukuman. Ayat ini sebagai hukuman kepada mereka di dunia. Seperti mana telah pun kita kan, di lebuh raya contohnya, adanya had laju yang telah pun ditetapkan. Sekiranya melebihi had laju itu, maka mereka yang telah pun melanggar peraturan akan ditimpa dengan kemalangan, a'yadzan billah. Dan ditimpakan kemalangan kepada mereka itu sebagai balasan daripada perbuatan mereka yang melanggari peraturan. Jadi begitulah ayat ini, pendengaran mereka dan ditutup penglihatan mereka. Maka ini merupakan hukuman di dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat yang ketujuh ini sebagai menunjukkan azab yang tetap berdegil di atas kekufuran mereka. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Azim ini maksudnya besar, satu benda yang berterusan yang tidak mampu dipikul oleh manusia. Dan ini menunjukkan bahawa mereka ini tempatkan ke dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, kita sebutkan sebelum ini bahawa perkataan azabun azim dalam Al-Quran Al-Karim keseluruhannya disebutkan 14 kali. Dan azabun azim, penggunaan azabun azim pada mereka yang yang musyrik, yang kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Di sana ada juga bentuk azab yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan yang lebih daripada itu, iaitu azabun alim. Azabun alim ialah azab yang tidak terperi sakitnya, yang dikenakan juga kepada orang musyrik, dikenakan juga kepada orang munafik, dan ada juga yang dikenakan kepada orang muslim yang ditempatkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kerana orang yang beriman ataupun orang yang muslim ini, sekiranya amalan mereka sangatlah sedikit berbanding dosa yang sangat banyak, maka mereka akan ditimpakan ataupun dibersihkan dosa mereka di dalam neraka terlebih dahulu. Dan adanya ayat yang membicarakan khitabnya ditujukan pada orang beriman dan diakhiri dengan peringatan mereka akan ditimpakan dengan azab yang tidak terperi sakitnya sekiranya melampaui batas. Iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu Wa Taala dan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu kan menjalankan hukuman yang seimbang ataupun qisas dalam hal-hal pembunuhan. Jadi disebutkan al-hurru bil hurri, kan, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, sehinggalah pada akhir ayat itu kata Allah, faman i'tada ba'da dhalik, sesiapa yang melampaui batas setelah itu, walaupun hukuman telah pun dijalankan, dia menjalankan balas dendam yang melebihi daripada hukuman had yang telah dilaksanakan, maka kata Allah, falahu 'adzabun alim, dan baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi perkataan azabun alim kadang-kadang boleh digunakan pada orang muslim yang berdosa. Jadi azabun azim kebanyakan digunakan hanyalah pada orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Adapun ada juga menyebutkan tentang azabun muhin. Kalau pertama tadi kita menyebutkan azabun azim, kan azab yang sangat besar ditimpakan kepada orang musyrik dan orang munafik. Dan yang kedua ialah azabun alim, azab yang tidak terperi sakitnya, dikenakan kepada penghuni neraka. Dan ada juga keberangkalian ditimpakan pada orang yang beriman tetapi banyaknya dosa mereka. Dan juga yang ketiga ialah azabun muhim, azab yang menghinakan. Yang azab yang menghinakan ini ialah dalam bentuk maknawi. Kadang-kadang azab yang menyakitkan itu bukanlah datang dari sudut fizikal, dengan cara fizikal, tetapi dengan dirasakan azab tersebut. Iaitu azabun muhim, azab yang menghinakan, ialah bagaimana penghuni neraka yang berbuat kejahatan ketika mana di dunia kepada orang-orang muslim, lalu pada hari akhirat mereka akan dihukum, ditimpakan azab balasan kepada mereka di hadapan orang-orang yang beriman, kan, di hadapan orang-orang yang mereka zalimi ketika mana di dunia. Jadi perasaan kan diaibkan sedemikian merupakan azab secara maknawi. Jadi dikenakan mereka azab secara fizikal, dan ada juga azab berbentuk maknawi, kan dirasakan perasaan, kan dimalukan kerana mereka lah orang yang menzalimi orang-orang yang beriman, kan, atau mereka lah yang mempersendakan orang-orang yang beriman di dunia, lalu mereka akan dihukum di hadapan orang yang beriman ketika mana pada hari akhirat. Jadi itu
kesudahannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan walahum azabun azim, dan bagi mereka yakni orang-orang kafir yang tetap berada dalam kekafiran mereka, bukan saja akan dimatikan fungsi penglihatan hati dan juga pendengaran, tetapi bagi mereka pada hari akhirat mendapat azab yang besar, kekal berada dalam neraka buat selama-lamanya, iyadzan billah. Dan pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal orang-orang munafik. Dan inilah yang kita sebutkan pada mukadimah suratul Baqarah pada 5 ayat yang pertama, menceritakan tentang perihal orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ke-6 dan ayat ke-7, Allah menceritakan perihal orang-orang musyrik. Dan ayat yang ke-8 dan sehinggalah ayat yang ke-20 menceritakan tentang perihal orang-orang munafik. Dan suratul Baqarah ini kita sebutkan surah yang diturunkan di Madinah ataupun dikenali dengan Madaniyah. Kerana tidak ada orang-orang munafik ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Hanya terzahirnya orang munafik ini ketika mana Nabi telah berada di Madinah Al-Munawwarah. Lalu suratul Baqarah ini di antara yang menceritakan perihal orang-orang munafik. Di samping terdapatnya satu surah dalam juzuk yang ke-28 dinamakan sebagai surah Al-Munafiqun. Juga menceritakan tentang perihal orang-orang munafik. Dan terdapat juga satu surah menceritakan tentang bagaimana keadaan, bagaimana sikap orang-orang munafik ini supaya orang mukmin mengenal mereka. Disebutkan dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah juga dikenali dengan surah Al-Kashifah yang bermaksud menyingkap. Kerana surah At-Taubah menyingkap akan sikap yang tersembunyi di kalangan orang-orang munafik dan begitu juga mereka yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat yang ke-8 bermulanya penceritaan yang disebutkan akan perihal orang munafik ini. Kita lihat pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu anna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin." Wa minan nas, dan di antara manusia. Tidaklah kita temukan dalam ayat ini akan Allah menceritakan siapakah munafik. Tidak disebutkan perkataan munafik. Kerana mereka menyembunyikan akan sifat munafik yang berada dalam diri mereka. Kerana itu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidak disebutkan kan wa minal munafiqin, tetapi Allah menyebutkan wa minan nas, sebahagian daripada manusia disebabkan mereka menyembunyikan munafik yang ada dalam diri mereka. Kalau kita lihat perkataan nifaq itu sendiri kan, munafik dari perkataan nifaq. Nifaq ini ialah menzahirkan satu perkara yang bukanlah berada dalam hati mereka, menzahirkan satu perkara yang tidak terdapat dalam diri mereka, maka itu dinamakan sebagai munafik. Cumanya perlu kita faham tuan-tuan, ada dua jenis munafik. Ada yang disebutkan sebagai nifaq i'tiqadi, munafik dari sudut kepercayaan. Dan itulah yang disebutkan dalam Suratul Baqarah ini pada ayat ke-8 sehingga ayat yang ke-20. Dan ada juga jenis yang kedua dinamakan sebagai munafik amali, munafik dari sudut amalan, tetapi mereka tetap dianggap sebagai orang yang beriman. Contohnya bila mana kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat munafik 3, terdapat 3 tanda kemunafikan. Jadi bila mana kita lihat kawan kita macam ni, kita jangan mengeluarkan dia daripada daerah Islam. Kerana munafik yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini ialah mereka yang munafik dari amalan semata-mata tetapi tetap dianggap sebagai orang yang beriman. Contohnya kat Nabi menyatakan idza hadaka, bila mana dia berkata-kata dia berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, bila mana dia berjanji dia mengkhianati janjinya, wa idza tumina khana, bila mana diserahkan amanah dia berlaku khianat, maka ini tidaklah sampai kepada mengkafirkan seseorang. Tetapi yang dimasukkan dalam ayat ini ialah munafik dari sudut amalan, munafik dari sudut kepercayaan. Seperti mana yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Madinah, di antara ketua munafik yang kita kenali namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dengan Abdullah bin Ubay inilah kan, bersama-sama dengannya ialah beberapa orang munafik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menzahirkan, tidak pernah menyebutkan siapakah munafik itu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungan sesama manusia, dikhawatiri mereka ini yakni orang munafik yang berlindung atas nama Islam, sekiranya Nabi menyebutkan mereka ataupun memerangi mereka, maka akan ada tuduhan menyatakan Nabi berperang sesama dengan sahabat. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menzahirkan siapakah dia orang-orang munafik, melainkan Nabi hanya mengkhabarkan kepada seorang sahabat yang dikenali dengan
pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Jadi Hudzaifah inilah merupakan satu-satunya sahabat yang Nabi memberitahukan akan siapakah mereka orang yang munafik pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa takutnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, takutnya Umar ini bahawa dia berada dalam list orang-orang munafik, lalu dia bertanyakan kepada Hudzaifah. Tidaklah Umar ingin mengetahui senarai tersebut, tetapi sekadar Umar Al-Khattab bertanya kepada Hudzaifah adakah dia termasuk dalam senarai yang disebutkan oleh Nabi. Jadi bila mana Hudzaifah menyebutkan bahawa Umar tidaklah termasuk dalam golongan orang munafik, maka gembiralah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana bersungguh-sungguh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan mereka ini tidak dianggap orang yang terpinggir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita melihat akan kedudukan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Umar dalam banyak perkara, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sekiranya ada nabi setelahku, tentulah orang itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak diberitahu siapakah dia munafik tersebut. Hatta dalam beberapa sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahui, tidak ada peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat memerangi secara langsung akan orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nas, yang di antara manusia, may yaqulu amanna billah. Mereka berkata kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Yang mana beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat ini merupakan dua daripada rukun iman. Dan hanya disebutkan dua rukun iman ini saja, kerana kalau kita semak semula antara enam rukun iman, maka dua ini yang paling utama. Jadi kebanyakan mereka yang beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat, juga mereka ini secara tidak langsung akan beriman dengan perkara-perkara yang lain. Kerana itu orang munafik hanya menyebutkan dua perkara ini saja, menunjukkan mereka juga sama seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Allah dan hari akhirat, wabil yaumil akhir. Yang kita sebut ini tuan-tuan, penamaan hari akhirat ini mempunyai pelbagai penamaan. Disebutkan Yaumiddin, begitu juga kita sebutkan pada awal surah Al-Baqarah wabil akhirah, dan penamaan yang lain ialah Al-Yaumil Akhir. Kerana Yaumil Akhir ini hari yang terakhir di dunia, kerana hari ini dimulakan pada waktu malam. Bila menjelangnya, berakhirnya malam, kita memasuki hari Al-Yaum pada siang, dan tidak ada hari setelah itu. Jadi menunjukkan bahawa hari pembalasan ini pada hari kiamat merupakan hari terakhir bagi manusia, dan kemudian mereka akan ditentukan sama ada masuk ke dalam syurga ataupun ditempatkan ke dalam neraka, iyadzan billah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wama hum bimumin, tidaklah mereka ini tergolong dalam orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan orang-orang munafik ini sebahagian daripada orang yang beriman. Jadi itulah yang boleh kita sebutkan pada mukadimah menceritakan tentang orang-orang munafik. Dan pada ayat yang berikutnya Allah menyatakan di hati mereka mempunyai penyakit, fi qulubihim marad. Rupa-rupanya penyakit ini juga kan, hati ini juga berpenyakit yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi dengan sikap yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan keburukan yang ada pada orang munafik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada kesempatan berikutnya kita akan huraikan pada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang seterusnya insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur. Allahumma inna nas'aluka hadha al-yawm nurahu wa fathahu wa barakatuhu wa na'udhu bika min sharri ma fihi wa na'udhu bika min sharri ma ba'dahu. Allahumma inna na'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udhu bika min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعافنا من الآخرة بحرمة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
seronok tengok ni. Masih seronok. Masih. Barakallahu fiik. Terima kasih.